Welcome back to my channel Holong Tampu Bolon. Oke teman-teman, di sini saya akan memvideokan ternak saya dengan ternak tetangga campur ya teman-teman ya. Di sini saya akan memisahkan ternak saya dan ternak tetangga. Di video yang lewat sudah saya buat contohnya cara menandai ternaknya. Sekarang kita perlihatkan bagaimana melihat tanda-tanda ternak saya dan tanda-tanda ternak tetangga. Oke kawan, let's go, kita perlihatkannya. Oke teman-teman, akan kita lihat aksinya bagaimana cara membedakan ternak saya dan ternak tetangga ya. Ini bisa kita simpulkan ya. Ini ternak saya menggunakan ini ya teman-teman ya, belahan kaki ya. Ini menyaksikan, inilah ternak saya, belahan kaki sebelah kiri ya. Dua-duanya. Oke. Ini akan kita lepaskannya. Inilah cara menandai ternak kita yang bagus ya. Buat semuanya peternak pemula ya, ini cocok untuk ditiru ya. Ini ternak tetangga ya. Ini ternak tetangga ya. Inilah ternak tetangga ya. Tidak ada bekas belahannya. Di sini ternak tetangga tidak ada bekas belahannya, sikit pun tidak ada ya, bekas ternak potongannya seperti yang tadi ya, tidak ada, berarti ini ternak tetangga ya. Inilah perbedaannya ternak saya dan ternak tetangga. Oke teman-teman ya, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe dan share supaya video saya tetap berkembang ya teman-teman ya. Bagi semuanya ditonton dan jangan di skip. Inilah kawan ya, ternak saya ya. Beginilah cara membedakan ternak kita supaya tidak hilang ya. Tidak hilang, beginilah ya. Beginilah contohnya. Supaya ternak kita tidak hilang dan tidak diragukan. Inilah contoh-contohnya ya, yang kita buat pada umur 1 minggu ya. Pada 4 hari dia datang. Kita buatlah karena tandanya mulai dari kecil ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya di sini ya. Inilah pertanda dari saya supaya saya tidak ribut lagi dengan tetangga ya, tidak ribut lagi dengan satu lapangan ya. Inilah ternak saya. Jadi maksimalkan ya, kita lihat ya terus ya, kita lihat. Inilah bentuk penyeteran ya, ataupun pemisahan ternak ya, memisahkan ternak saya dengan ternak tetangga ya yang campur semalam ya. Inilah bukti-buktinya ya. Tidak terjadi kecurangan ataupun pencurian ya, yang tidak mengada-ada ya. Inilah buktinya ya, inilah buktinya, inilah buktinya. Inilah buktinya, tidak mengada-ada ya. Tidak mengada-ada ya kawan semua ya. Saksikan terus channel Holong Tampu Bolon. Mari berkreatif, mari membangun channel saya, tolong tampu bolong.
Nah, inilah semua ya teman-teman ya. Jangan